Halo telurku, assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi dengan aku Jamie di Mojam Joko PU Wasikna. Kali ini aku mau ngajakin kalian kulineran. Dan sekarang aku lagi di Pangsit Mie Ayam Jakarta dan Gusola. Lokasinya ini di Jalan Brigjen Katon itu nomor berapa bu? 130 Jati. Oke, kita kembali lagi ke channel Batuk Cuk ya. Oke, ini aku langsung sama Mbak Hinten. Mbak Narsi, ownernya. Iya. Alhamdulillah, ketemu langsung sama ownernya, istrinya Chef Musto, ya, berarti ya. Nah ini bukanya jam berapa, Mbak? Jam 12 siang. Jam 12 siang. Jam 12 siang sampai jam? Tengah malam. Oh, tengah 11 malam. Untuk menunya ada apa aja, Dir? Bakso sama pangsit mie ayam Jakarta. Untuk harganya berapa nih, Bu? Rp13.000 semua itu? Semua. Kalau nambah, kalau mie? Kalau pakai pentol, Rp12.000. Oh, kalau nambah pentol, tambah Rp5.000 nih, berarti? Rp4.000. Oh, tambah Rp4.000, Rp17.000. Habis ngomong ke pentol, guys, cakep guys, kalau pakai laut dulu, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Mojam Cuk. Bawang goreng sama bawang putih goreng. Dari aromanya harum banget, sedap. Udah gak sabar aku lur, pengen makan ini ya. Ini langsung aja aku kasih sambal ya. Sambalnya menggoda panas. Ini aku gak banyak-banyak ya sambalnya ya. Oke telur, makasih. Oke telur, aku maaf banget karena ini aku ambil videonya ini jam 5 lebih, jadi ada suara dari musola itu. Kasih kecap juga. Dan sekarang waktunya kita menuangkan. Dan ini ada apa? Ada somay juga. Ada somaynya tadi. Tambah pentol lah. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Kemeluk cinta. Enak banget, dari kuahnya itu sedap, seger, sedapnya itu pas, nggak berlebihan gitu ya, jadi nggak gampang enek gitu dulur. Monggo makan. Biar makin pedas. Karena apapun makanannya itu, kalau
kurang pedas satu, kurang mantul. Tapi pangsit ayamnya itu beneran enak banget. Kuahnya juga sedap. Mie-nya itu lentur, genjur-genjur, ya licin. Minyak kencang banget lur. Nah, ini ada somai. Monggo langsung merapat yang deket yang di daerah Waru dan sekitarnya, langsung aja merapat di jalan Brigjen Katamso sebelah kanan Swalayan Reni. Ah, dulu kita begitu jamin mal kami. Mantap. Pastinya benar-benar seger banget tuh. Enaknya tuh ini istimewa banget, bikin candu. Alhamdulillah pokoknya habis. Ini benar-benar enak banget, nikmat terus pokoknya. Terus kita gitu pokoknya. Ya turun terus ini aja video dari aku ya. Aku mau cari kulineran lagi nanti malam. Barangkali ada referensi kulineran yang enak di daerah kalian, langsung aja komen biar aku datengin. Oke, ya, terima kasih buat kalian semua yang udah support aku dimanapun kalian berada. Semoga selalu diberi kesehatan jasmani, rohani dan ekonomi. Josh.